Shalom Christlike People. Mari kita simak Warta Jemaat GKI Manyar minggu ini. Dalam rangka pelayanan Sakramen Baptis Kudus Dewasa, pengakuan percaya, dan penerimaan anggota, maka kebaktian daring tanggal 1 dan 8 November akan ditayangkan secara langsung mulai pukul 9 pagi melalui kanal YouTube GKI Manyar. Mohon perhatian dan dukungan dari jemaat. Bagaimana kita belajar menjadi bijak dan kreatif di masa sulit? Mari bersama menemukan pesan dari firman Tuhan dan saling berbagi serta menguatkan dalam persekutuan sektor gabungan. Dengan dilayani oleh Pendeta Lindawati Mismanto, serta kesaksian dari Bapak Haryanto Tejo dan Penatua Evi Gozali. Pastikan untuk bergabung bersama pada Rabu 28 Oktober 2020 pukul 7 sampai 9 malam melalui aplikasi Zoom. Demikian Warta Jemaat GKI Manyar minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang kepada Tuhan dengan penuh ungkapan syukur dalam hati kita, sebab Dia begitu baik dan penuh kasih setia dalam setiap musim kehidupan kita. Bersama dengan pemazmur, marilah kita berseru, biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 118 ayat 4.
Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu, Sion alukan rajamu, sungguh dikaulah yang dicari sampai didapatinya. Sion alukan rajamu, songsonglah yang datang dalam nama Tuhan dan terima Dia, jadilah miliknya. Pujilah sumber hidupmu. Umat kekasih Tuhan, marilah kita memasuki ibadah ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang melihara seluruh ciptaannya dengan kasih setianya, dan tidak sekalipun meninggalkan buatan tangannya. Damai Kristus beserta saudara. Perbedaan mendasar antara ibadah online dengan ibadah di gereja untuk anak-anak, ya tentu saja pertemuan fisiknya, ya. Kalau kita di gereja, kita bisa bertemu satu dengan lainnya, bertemu face to face, itu berbeda loh rasanya dengan hanya bertemu di layar Zoom atau dengan layar handphone atau laptop. Kita bisa memiliki hubungan intrapersonal yang akrab dengan anak-anak itu. Tapi ketika kita hanya berada di layar saja, terkadang anak-anak itu juga tidak merasa nyaman untuk berbicara dengan kita. Ketika dalam diskusi di dalam kelas sekolah minggu, anak-anak banyak yang mematikan layarnya, sehingga guru sekolah minggu terkesan hanya berbicara sendiri kepada layar. Dan apabila pun diajak untuk berdiskusi, anak-anak itu tidak selalu mau berdiskusi dengan baik, ya, sehingga terkadang terasa hambar. Di antara mereka juga, kalau biasanya di gereja, mereka bisa bertemu, berbicara, ngobrol, bermain satu dengan lainnya, tetapi dalam kali ini, walaupun mereka saling mengenal, tetapi ada momen-momen awkward di antara mereka. Jadi sangat berbeda sekali memang. Upaya yang kami lakukan untuk saling memperhatikan dan saling mengasihi, ya, ibadah Zoom anak adalah sarana utama kami untuk ya saling berjumpa dan menjaga kehangatan dengan anak-anak, ya. Di sana kami biasanya berbicara, bertanya, ngobrol dengan mereka tentang keadaan mereka. Walaupun tidak semua anak-anak bisa merespon dengan detail. Kami juga mencoba mengumpulkan informasi-informasi mengenai anak-anak sekolah minggu beserta keluarganya. Sehingga memang apabila ada sesuatu yang terjadi gitu, ya kita bisa memberikan perhatian kepada mereka. Untuk guru-guru sekolah minggu, setiap malam kita mengadakan doa bersama. Walaupun sendiri-sendiri di rumah, tetapi kita share pokok doa tentang negara, tentang gereja kita, tentang keadaan guru-guru sekolah minggu sendiri. Bahkan di hari Selasa dan Jumat malam juga kami mengadakan persekutuan online, ya, lewat Zoom, di mana guru-guru bisa datang untuk kita saling berbagi, kita bisa saling mendoakan, bersekutu bersama. Bahkan uniknya, ada beberapa guru yang sudah tidak di Surabaya, yang sekarang berada di Ambon, ya,
Papua, juga Kupang, Sangihe. Mereka ikut juga dalam kegiatan ini sehingga kami bisa bersama-sama saling perhatikan dan saling menguatkan di dalam Tuhan Yesus. Saya kangen dengan sekolah minggu di gereja, sebab saya bisa bertemu dengan teman-teman, bisa mengobrol, bisa bermain, dan bisa mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak kelas. Teman-teman, walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung di gereja, kita harus bersyukur sebab kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan dan bertemu secara online. Tetap semangat ya, ikut sekolah minggu. Ya Tuhan, dengan perkataan kami mengaku bahwa kami adalah murid-murid-Mu yang setia. Setiap saat kami memuji dan menyerukan nama-Mu. Akan tetapi, melalui perkataan pula, seringkali kami menyakiti hati dan perasaan sesama kami. Tak jarang kami lebih menikmati obrolan gosip kami, ketimbang menyuarakan suara-suara mereka yang terbungkam. Kasihani dan ampunilah kami, ya Kristus Maha Rahim. Ya Tuhan, dengan perbuatan, kami mengupayakan berbagai macam cara sebagai bukti bahwa kami adalah murid-murid yang mencintai-Mu. Akan tetapi, melalui perbuatan kami pula, seringkali kami menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Acap kali tindakan baik kami hanya dapat dirasakan oleh sebagian orang yang kami nilai pantas mendapatkannya, dan mengabaikan mereka yang lebih membutuhkan uluran tangan kami. Kasihani dan ampunilah kami, ya Kristus Maha Rahim. Ya Tuhan, dengan pikiran kami membayangkan berbagai hal yang berkenan di hadapan-Mu. Akan tetapi, melalui pikiran kami pula, seringkali kami mempunyai prasangka buruk terhadap sesama kami. Dengan mudahnya kami menilai dan memberikan stigma kepada orang-orang yang kami anggap tidak pantas berada bersama dengan kami. Kasihani dan ampunilah kami, ya Kristus Maha Rahim. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Ku perhatikan kah sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Serapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan.
Biarlah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersatu hati dalam doa sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan dan mencari maknanya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon pimpinan Roh-Mu, Roh penghibur dan Roh penolong itu, agar melimpahi kami dengan hikmat dan pengertian, sehingga ketika bacaan kitab suci kami baca dan kami renungkan, Roh-Mu bekerja menolong kami menemukan makna dari bacaan suci, juga mengorientasi kami untuk dapat menjalankan sabda Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Matius 22 ayat 34 sampai dengan ke-46. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhan, tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, yang berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan dan melaksanakan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam ilmu khotbah dan ilmu tafsir, jika teksnya sangat biasa, maka justru khotbah sangat sulit. Karena umat seumumnya sudah mengetahui apa kira-kira yang akan dikatakan oleh pengkhotbah dari teks yang sudah berulang kali dibaca, dihafal, dan didengarkan oleh umat. Nah, itulah yang terjadi dengan bacaan kita hari ini. Siapa di antara kita yang tidak pernah mendengar tentang hukum kasih yang dibacakan tadi dari Matius pasal 22 ayat 34 sampai ayat yang 40? Siapa di antara kita yang tidak pernah mengetahui maknanya? Kita semua terbiasa dengan hukum kasih ini dan sudah tahu apa yang menjadi maknanya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itulah persoalannya. Apakah ada sesuatu yang baru yang bisa kita temukan dari bacaan ini? Apalagi tema kita, tema yang juga seumumnya berbicara tentang hal yang bisa kita duga apa, yakni antara aku, engkau, dan dia. Pasti bicara soal relasi, bukan? Jadi sebetulnya, tanpa saya khotbah, ibu bapak sudah bisa tahu mau bicara apa kira-kira. Oleh karena itu, saya mencoba
mencari satu dimensi yang semoga relatif baru bagi kita, tapi tetap berdasarkan pada bacaan teks ini, untuk bisa bicara tentang relasi manusia satu sama lain dan dengan Allah. Konsentrasi kita adalah pada cara bercakap dan mitra percakapan dari bacaan ini. Marilah kita perhatikan ayat 34. Ada tertulis di situ, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Jadi konteks dari bacaan ini adalah Yesus baru saja membungkam orang-orang Saduki. Nah, lalu orang Farisi yang adalah lawan dari orang Saduki itu merasa senang dan kemudian ingin juga mencobai Yesus. Dan ternyata mereka pun kena batunya dalam bacaan kita ini. Dari ayat yang ke-37 sampai memuncak pada ayat yang ke-46. Nah, begini saudara-saudara. Saya menawarkan cara membaca yang seperti saya katakan tadi, melihat siapa mitra diskusi Yesus dan pokok bahasan yang mereka ajukan sebagai wacana untuk mencobai Yesus. Dalam dunia Palestina abad pertama, selain kelompok umat biasa yang disebut dengan istilah Am Haaretz dalam bahasa Ibrani, Am berarti rakyat, Haaretz adalah tanah itu, jadi grassroots people, orang kebanyakan. Dalam bahasa Ibrani mereka disebut dengan Amharens, dan dalam bahasa Yunani disebut dengan istilah Oplos. Oplos ya rakyat kecil. Selain Oplos ini, Amharens ini, ada empat golongan dalam kehidupan Palestina abad pertama. Yaitu Farisi, Saduki, Eseni, dan Seloti. Nah, kelompok Eseni dan Seloti tidak muncul dalam bacaan kita. Tapi sebagai informasi, Eseni adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari keramaian. Mereka biasa tinggal di pinggir Laut Mati, di perbukitan Qumran. Mereka mengadakan mandi suci. Mereka tidak menikah, para laki-laki, berkumpul bersama. Pekerjaan mereka menyalin teks-teks perjanjian lama. Mereka menunggu Allah menghadirkan penghukuman bagi para imam korup di Yerusalem. Kelompok ini Eseni namanya, menyepi di padang gurun, katakanlah. Demikian. Kelompok Seloti sebaliknya, kelompok Buddha yang militan, yang ingin menghadirkan kerajaan Allah secara politik, dalam arti menghancurkan pemerintahan Romawi. Mereka yakin pemerintah Roma kalau dihancurkan maka Allah akan memerintah. Mereka punya gagasan Davidian, tapi juga punya gagasan dinasti Hasmonean, yang kita bisa baca ceritanya dalam Alkitab teman-teman kita Katolik, di Deuterokanonika, ada cerita tentang Yudas Makabeus dan teman-temannya. Jadi, kelompok ini kelompok Seloti atau Sikari, nama yang lain, berarti belati, untuk menunjukkan bahwa mereka memang revolusioner secara militer. Nah, dua kelompok yang lain lebih banyak tercatat dalam Alkitab kita, yakni Saduki dan Farisi. Orang Saduki menguasai Bait Allah. Mereka katakanlah semacam bangsawan yang bekerja sama dengan bangsa Herodian, dan mereka punya akses untuk mengatur berbagai macam regulasi di Bait Allah, terutama yang berkaitan dengan pajak. Nah, orang Saduki ini tidak akur dengan orang Farisi. Kalau orang Farisi mengutamakan tafsir Taurat, mereka membuat derivat hukum-hukum Musa menjadi berbagai macam varian. Mereka mengutamakan jalannya Taurat dengan persis, dengan letter law. Ada banyak variasi Farisi, sebenarnya tidak semua jelek. Kita tahu ada Farisi yang terbuka seperti Nikodemus misalnya. Tetapi dua kelompok ini, Saduki dan Farisi, memang bertengkar secara teologis, terutama tentang ide kebangkitan orang mati. Nah, dalam bacaan kita, Anda bisa melihat di ayat yang ke-34, ketika orang-orang Farisi mendengar Yesus telah membuat orang Saduki itu bungkam, kalau ada baca perikop sebelumnya, itu adalah cara Yesus menjawab pertanyaan orang-orang Saduki mengenai kehidupan setelah kematian. Orang-orang Saduki tidak percaya pada kehidupan setelah kematian.
maka mereka seperti mengolok-olok, menggunakan cerita tentang orang yang mati sebelum membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Lalu siapa nanti setelah kematian yang harus kawin dengan perempuan istri dari saudara sulungnya itu. Ini cerita tentang levirate marriage, pernikahan levir, di mana orang harus, laki-laki harus mengawini kakak iparnya perempuan ketika kakak laki-lakinya meninggal dalam rangka menghasilkan anak. Nah, itu dipertanyakan kalau ada banyak orang adik, siapa yang akan kawin dengan si kakak ipar ini dalam dunia setelah kematian. Nah, Yesus menegur mereka dengan telak itu. Bisa Anda baca sendiri dalam ayat-ayat di dalam Injil Matius 22 ayat 23 sampai 33. Nah, telaknya jawaban Yesus membungkam orang-orang Saduki. Orang Farisi senang. Lalu sekarang mereka yang ingin menjebak atau mungkin membuat Yesus terpojok dengan pertanyaan mereka, atau mungkin ingin sekedar menguji, tidak tahu persis, tapi pasti dipakai kata mereka mau mencobai Yesus dengan bertanya, guru, hukum manakah yang paling utama dalam dunia? Aneh, bagaimana bisa orang Farisi tidak tahu soal ini? Tidak mungkin, bukan? Mereka ahli, saudara. Kalau Anda mau tahu, orang Farisi itu punya kemampuan menurunkan derivat hukum Taurat, ya, dari 10 menjadi 613. Informasi yang sudah banyak diketahui oleh ibu bapak, mungkin sudah pernah mendengarkan itu. Ada 365 do not dan 248 do, dan masing-masing ada alasannya mengapa 365, mengapa 248, terkait dengan jumlah hari dalam setahun dan jumlah anggota tubuh manusia secara medis yang dikenal pada abad pertama. Jadi mana mungkin mereka tidak tahu pertanyaan ini? Namun di balik pertanyaan ini ada nuansa pengetahuan seumumnya orang-orang mengenai masa Farisi yang memang diwakil oleh dua guru. Ada cerita tentang orang Farisi yang punya mazhab yang keras, namanya mazhab Syamai, gurunya bernama Syamai. Dan yang lebih lunak namanya Hillel. Syamai, kepada Syamai ada orang datang, ceritakan dia bukan orang Yahudi, dan karena tahu Syamai sangat keras dengan aturan-aturan Taurati, dia bertanya, apakah guru bersedia menjelaskan kepada saya seluruh hukum Taurat ketika saya mengangkat satu kaki saya? Begini. Ada 10 hukum Taurat, lalu diderivatkan jadi 613. Nah, jelaskan itu sementara aku masih mengangkat kakiku satu. Kalau bisa, aku akan jadi penganut agama Yahudi. Anda tahu ceritanya Syamai marah sekali. Dia merasa orang yang menghina. Bagaimana bisa hukum Taurat dengan begitu banyak aturan mainnya, do and do not-nya, diringkaskan ketika dia menahan kakinya satu. Ia pergi ke Hillel. Hillel dikenal sebagai yang sangat terbuka. Dan ketika tantangan itu diberikan pada Hillel, Hillel bilang, oke, mari, silakan angkat kakimu. Dan begitu dia mengangkat satu kaki, Hillel berkata, apapun yang kamu tidak ingin orang lain berbuat padamu, jangan berbuat pada mereka, itulah inti hukum Taurat yang lain tambahan. Selesai. Nah, cerita ini terkenal sekali bahwa Hillel mampu menyarikan apa itu hukum Taurat. Yesus agaknya dijebak ke arah yang sama. Dicobai ke arah yang sama. Apa yang menjadi hukum yang utama? Dan dengan cepat Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan seterusnya, dan kasihilah sang manusia seperti dirimu sendiri. Ini bukan jawaban yang aneh, karena Yesus hanyalah mengutip saja. Mengenai kasihilah Tuhan Allahmu, di ayat yang ke-37, jelas Yesus mengutip Ulangan 6 ayat 5, kita bisa baca dalam Alkitab kita. Dan mengenai kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, ayat 39, ia jelas mengutip Imamat 19 ayat 18. Sesuatu yang sudah diketahui. Jadi, kenapa mereka menyebut Yesus? Justru disinilah yang menarik, saudara. Setelah itu, Yesus gantian bertanya kepada mereka mengenai apa berapapun tentang Mesias, ayat 42. Anak siapakah dia? Jawab mereka, anak Daud. Lalu lihat ayat 43, Yesus mengunci jawaban mereka. Mereka tahu jawaban, tetapi tidak memaknainya.
Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimanakah mungkin ia anaknya pula? Dan ayat 46, tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya, kepada Yesus. Kapok. Jadi, Yesus ditanya, dicobai oleh orang Saduki, Yesus bisa menjawab dengan telak. Ia dicobai oleh orang Farisi yang seolah-olah tidak tahu apa makna hukum Taurat, Yesus menjawab dengan telak. Dia mau mengatakan, kamu toh sudah tahu ada dalam hukum Tauratku, kenapa kau tanyakan padaku? Ketika Yesus balik bertanya kepada mereka, mereka tidak tahu, tidak bisa menjawab. Nah, saudara-saudara, di sini saya merenungkan begini. Agaknya teks ini mau mengatakan yang ada dalam kitab suci, yang kamu ketahui secara kognitif, belum tentu kau hidupi. Manakala yang kamu ketahui itu malah kau pakai untuk menjebak orang lain. Yang kau ketahui barangkali hanya menjadi referensi tekstual dalam hidupmu, tapi belum tentu menjadi referensi aktual yang kau libati dan kau hidupi sendiri. Itu kritik besar bagi orang-orang gaya orang-orang Farisi. Ia tahu, tapi ia bertanya mencobai. Yesus mengejutkan mereka bahwa yang kujawab sebetulnya dengan mudah kau temukan dalam kitab sucimu. Bagi kita, refleksinya adalah janganlah sampai kita hanya menjadikan teks kitab suci menjadi referensi tekstual, informatif, knowledge belaka. Kitab suci dengan segala orientasinya harus menjadi referensi aktual yang nyata dalam tindakan kita. Ketika Yesus membalik pertanyaan dan tidak bisa dijawab, tentu juga dimaksudkan jangan hanya mengetahui bunyi ayatnya, tetapi maknailah maksudnya apa. Dan jangan juga merasa bahwa sudah tahu semuanya. Yesus mengejutkan mereka, orang Farisi ini, bahwa mereka pun ternyata tidak tahu. Ketika Yesus mengajukan pertanyaan yang sulit mengenai Daud yang menyebut Mesias dengan nama Tuanku. Saudara-saudara yang terkasih, di sini saya merenungkan perlunya orang untuk tidak hanya terpikat pada dimensi intelektual mengenai teks atau dimensi yang memisahkan teks dari kehidupan sesehari. Baik teks, karya, dan batin harus menyatu. Kalau boleh pakai istilah-istilah yang agak keren, orientasi kognitif kita perlukan dalam membaca Alkitab. Marilah kita memberi nama itu ortodoksi. Kita tahu apa yang benar. Orientasi kita kognitif. Tahu. Kita bisa melacak dalam teks, kita bisa membaca buku, kita bisa mendiskusikannya dalam PA, segala macam. Yang sejenis itu adalah orientasi hermeneutik, orientasi kognitif, orientasi ortodoksi. Tetapi yang kita ketahui mesti juga menjadi orientasi karya. Marilah kita menyebutnya dengan istilah ortopraksi. Yang Anda ketahui dalam kognisi menjadi aktualitas. Ortodoksi menjadi ortopraksi. Tapi kalau itu tujuan Anda adalah untuk menjebak orang, mencobai orang, seperti dilakukan oleh orang Saduki maupun orang Farisi, maka Anda menjadikan ayat-ayat indah, pengetahuan-pengetahuan yang bagus mengenai Allah dan kehendak-Nya untuk dijadikan senjata bagi Anda untuk meredahkan orang lain atau mengangkat dirimu sendiri atau menjebak orang lain atau lalu memisahkan orang lain dari Anda, grup-grupan saling menghina, saling mengecek seperti yang terjadi dalam interaksi Farisi dan Saduki. Dan seperti terjadi ketika mereka hendak mencobai Yesus. Harusnya, apa yang bagus sebagai orientasi kognitif, apa yang mulia sebagai orientasi karya, harus juga menjadi orientasi batiniah. Marilah kita menyebutnya dengan istilah ortopneumati, kerohanian yang benar.
Tiga titik ini, ortodoksi, ortopneumati, dan ortopraksi, kita bisa memutar-mutarnya, tapi terkait, akan menghasilkan ortovitae, hidup yang benar. Hidup yang benar adalah memiliki orientasi kognitif yang tepat, memiliki orientasi karya yang menyatakan apa yang kita tahu sebagai tepat, dan menjaga di dalam hati agar apa yang kita tahu dan kita kerjakan menjadi sesuatu yang murni untuk memuliakan Allah dan menghidupkan sesama dan meningkatkan kualitas hidup sendiri dan untuk mematikan, mendegradasi, ataupun menempatkan orang lain sebagai diatur yang perlu dimusuhi dan dihina dan dicepet. Hidup Kristiani mesti menjadi ortovitae, hidup yang benar. Itu berarti bukan hanya urusan aku, dia, dan Allah, tapi juga urusan pikiranku, karyaku, dan batinku. Ketiganya berkelindan menjadi persembahanku bagi Allah, bagi sesama, dan bagi diriku sendiri. Hidup yang benar, ortovitae. Dengan cara itulah kiranya Kristus dan kehendaknya dimuliakan dalam hidup kita, karya kita, batin kita, dan totalitas hidup kita. Amin. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku, kini saatnya kita menaikkan doa syafaat kita. Jika Anda beribadah bersama dengan keluarga, maka kami mengundang Anda dan seluruh anggota keluarga untuk saling bergandengan tangan dan bersehati dalam menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita hari ini. Jika Anda tidak sedang beribadah bersama dengan anggota keluarga yang lain, Anda juga diundang untuk ikut bersyafaat bersama kami, baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan siapa saja yang merayakan ibadah ini dengan Anda. Marilah kita berdoa. Berdoa bagi para pasien COVID-19 yang sedang menjalani berbagai proses perawatan di berbagai tempat.
Berdoa bagi para petugas medis yang memberikan diri mereka untuk merawat orang-orang yang terinfeksi virus COVID-19. Agar Tuhan yang memberikan kekuatan serta kemampuan dalam mengemban tugas yang berat ini. Berdoa bagi setiap orang yang sedang bersedih dan bersusah hati oleh karena orang-orang terdekatnya dirawat, bahkan meninggal oleh karena virus COVID-19. Agar Tuhan yang memberikan penghiburan dan pengharapan bagi mereka untuk menjalani hari-hari yang sulit. Berdoa bagi setiap orang yang terkena dampak di dalam pekerjaannya oleh karena ketidakstabilan perekonomian yang sedang dialami negara Republik Indonesia saat ini. Agar Tuhan yang memampukan mereka melihat kebaikan-Mu melalui setiap orang yang ada di sekitar mereka. Berdoa bagi persiapan pilkada di akhir tahun 2020. Agar Tuhan memampukan setiap orang yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan ini di tengah pandemi yang sedang terjadi. Berdoa bagi para pemerintah di berbagai tempat yang berperan mengambil berbagai kebijakan berkaitan dengan pandemi yang sedang terjadi. Agar Tuhan yang memberikan hikmat sehingga apapun kebijakan yang diputuskan dapat memberikan kebaikan bagi setiap orang di berbagai tempat. Ya Tuhan, inilah segala seru dan permohonan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kepada kami berdoa.
Karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, maka marilah kita mengucap syukur atas kebaikannya itu dengan memberikan persembahan yang dilandaskan pada firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Mazmur 54 ayatnya yang ke-8. Umat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bank GKI Manyar yang tertera di layar, melalui pemindaian atau scan QR Code GKI Manyar, atau mengumpulkan persembahan di dalam amplop dan dibawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Jika Anda mengalami kesulitan untuk mengantar persembahan, umat juga dapat menghubungi staf kantor gereja untuk mengatur petugas dalam membantu pengambilan amplop persembahan di rumah masing-masing. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan tetap. Jemaat, mari kita bersama membawa persembahan kita di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang telah Engkau berikan, setiap pimpinan yang telah Engkau berikan, dan juga kehidupan yang masih Engkau percayakan pada kami ya Tuhan. Dan ketika pada saat ini Tuhan, kami boleh kembali dipercayakan Tuhan untuk memberikan persembahan kembali kepada-Mu Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan kami juga memohon ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang mau berkenan, Tuhan mau memakai Tuhan persembahan yang kami berikan kepada-Mu. Kiranya Engkau memberkati dan juga memberikan hikmat-Mu kepada setiap tangan-tangan dan setiap orang yang akan mengatur persembahan ini ya Tuhan, untuk kemuliaan-Mu dan juga untuk pekerjaan tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami membawa persembahan kami ini hanya kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita melanjutkan hidup dan kesaksian kita dalam konteks masih di masa pandemi ini. Dalam konteks berkeluarga, bekerja, bermasyarakat, menyaksi bergereja, dengan terus menjalankan ketiga orto penting tadi, ortodoksi, ortopraksi, ortopneumati, sehingga menghasilkan ortovitae, marilah kita menjalani ini semua beserta dengan penyertaan dan berkat Tuhan. Kau
yang tersisi, yang hatinya diliputi sandung, sebatang kara tanpa handai kaulah ku utus kau membagi kasihku, ku utus kau mencari sesama yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari, kuutus kau mengiring langkahku. Karena Bapa mengutusku, terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Si Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu, tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya.